sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Berlokasi di Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pasir Langlang Panyawangan merupakan wisata hutan pinus yang begitu mempesona. Desa Pusaka Mulia ini juga berada di kecamatan yang berpenduduknya sekitar kira-kira 24.831 jiwa. Ketika kita berada di Desa Pusaka Mulia ini, kita disuguhkan dengan keindahan dari tempat wisata alam ujung aspal. Seperti jembatan gantung yang bisa kalian gunakan sebagai spot foto Instagramable, dan terdapat juga fasilitas seperti musola, tempat parkir, dan banyak lainnya. Untuk yang ingin berkunjung ke Desa Pusaka Mulia, kalian bisa melalui rute dari arah Jalan Cagak, kira-kira sekitar 5 km jarak yang ditempuh untuk sampai ke lokasi ini. Ketika sampai di lokasi, Anda dapat menjumpai area wisata dengan udara yang cukup segar. Untuk harga tiket masuk ke daerah wisata tersebut, kalian cukup membayar Rp5.000 per orang, dan Pasir Langlang juga dapat digunakan untuk camping dengan hanya membayar Rp10.000 per orang. Akan tetapi, jika Anda menyewa pemandu, sleeping bag, tenda, matras, Anda bisa dikenakan tarif sebesar Rp330.000. Bukan hanya itu saja, Desa Pusaka Mulia juga memiliki beberapa perkebunan yang bisa kalian kunjungi, yang menjadi komoditas petani di sana, seperti perkebunan teh, kopi, cengkeh, dan masih banyak lainnya. Tentunya hal tersebut bisa kalian eksplor ketika kalian berada di sekitar Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.